Hai guys, kembali lagi dengan aku di channel Master Eksperimen. Jadi kesempatan kali ini, video kali ini kita akan aku mau masak menggunakan alat alat mini atau alat miniatur, alat kayak wajan kecil ini guys. Jadi di sini aku mencoba goreng telur ini menggunakan wajan kecil ini guys. Kira-kira bisa atau enggak? Langsung kita pecahin dulu telurnya. Sini telurnya, kemudian telur ayam satu ya, gini pecahin. Dan jangan lupa bagi kalian yang juga belum subscribe, kalian klik subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa untuk diklik like dan kalian share video ini pada teman-teman kalian guys. Oke, setelah itu kita tambahin untuk penyedap rasanya, disini pakai Royco sedikit aja, lalu kita aduk. Aduk kayak gini. Setelah itu kita nyalain kompornya terlebih dahulu guys. Ini untuk kompornya sudah nyala, kita pasang untuk wajannya di sini. Terus kita tambahin minyak sedikit aja, kebanyakan guys, gak apa-apa lah. Kita tungguin sampai minyaknya panas. Oke guys, dan ini untuk minyaknya udah lumayan panas kayaknya. Sekarang kita masukin aja. Sedikit aja deh. Bisa enggak ya semuanya? Tadi itu minyaknya itu panasnya agak lama, mungkin karena apinya tuh kecil gitu. Dan ini minyaknya kebanyakan sih tadi. Oke, sambil kita nungguin telurnya matang, kita buat sambalnya. Sini aku mau buat sambal bawang gitu rencananya. Sini kita kasih cabe sama bawang. Terus kita tambahin garam sedikit aja. Terus kita juga tambahin untuk apa ini namanya, micin sedikit aja juga. Dan kalau ada suara berisik, maaf ya guys, ini karena lagi rame di rumah aku, jadi kalau ada suara agak berisik dimaklumin. Oke, sekarang kita halusin. Dan sini halusinnya agak susah-susah sih. Karena susah banget ini tadi untuk sambalnya gini aja guys ya, gak usah begitu halus karena susah banget. Dan ini saatnya kita balik untuk telurnya, dan agak susah sih untuk baliknya. Untungnya tuh enggak apa lengket gitu di wajannya gitu guys. Dan ini untuk matangnya agak lama. Oke, yang ini kita singkirin dulu untuk tempat wadah telurnya tadi. Oke, taruh sini. Dan di sini aku udah siapin piring dan juga apa itu nasinya guys. Oke, taruh sini. Ini kayaknya telurnya nanti udah matang sih. Gini aja kayaknya telurnya, gak usah matang-matang, yang penting udah enak aja gitu. Oke, sebelum itu aku buat thumbnail dulu. Oke guys, dan ini udah jadi untuk sambal. Terus nasinya juga udah siap, dan untuk telurnya juga udah siap. Langsung kita makan aja. Oke guys, langsung aja kita makan untuk ya. Sama kita nasinya. Terus kita tambahin sambalnya. Sambalnya kurang halus sih sebenarnya, enggak apa-apa. Kita ambil untuk telurnya guys. Oke, begini langsung kita makan aja. Rasanya gimana kira-kira?
seterusnya. Dan untuk rasanya sendiri kalau menurut aku enak sih. Tadi nggak kebanyakan juga untuk kasih ragunya di dalam telurnya, jadi enak. Tapi sayangnya nasinya tadi udah dingin gitu. Tapi sebenarnya enak sih. Dan untuk telurnya sendiri juga sedikit berminyak, jadi agak minyaknya banyak banget itu. Dan juga ternyata tuh bisa kita masak telur menggunakan wajan kecil ini guys. Oke, kayaknya video kali ini cukup sekian aja. Setelah ini kita masak apalagi menggunakan wajan dan kompornya ini, kalian bisa komen di bawah guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.